Hai gamers, balik lagi bersama aku di channel Hariyanto Gaming. Kali ini aku mau share emblem dan build Franco terkuat episode yang ke-29. Sebelumnya jangan lupa buat kalian like video ini, share video ini juga, kemudian subscribe kalau yang belum subscribe sama pencet gambar belnya. Ini aku infokan ya teman-teman. Untuk gameplay Franco Roamer di episode kali ini aku lakukan sebelum ada update patch baru. Jadi item defense-nya belum di nerf semua ya kan. Kalau patch sekarang itu kan di nerf semua tuh rata-rata. Nah, pas aku main gameplay Franco ini itu belum ada patch terbaru. Jadi belum ada update gitu ya. Kemudian aku pakai Magic Shoes yang bisa meningkatkan pengurangan cooldown reduction, jadi durasi cooldown skill hero Franco tambah cepet lagi dan movement speednya tambah kenceng yang membuat rotasinya pun jadi tambah cepat. Kemudian aku pakai dominance ice. Item ini bisa untuk pengurangan pemulihan darah atau HP regen musuh dan efek attack speed yang dimiliki sama hero lawan kalian. Jadi cocok ketika melawan hero-hero seperti Kerry Mia, Moskov yang rata-rata build attack speed, kemudian Ruby, Yuzhong, Uranus dan masih banyak lagi hero yang lainnya. Pokoknya hero tersebut pakai item Guardian Helmet, cocok kalian counter pakai item yang satu ini. Kemudian bisa ningkatin kapasitas mananya nambah banyak, bisa ningkatin physical defense juga yang bisa untuk damage physical hero musuh itu tidak bisa masuk semuanya ke hero Franco kalian. Kemudian bisa ningkatin juga movement speed yang bisa meningkatkan pergerakan hero Franco, jadi tambah cepet satset pokok. Untuk item yang berikutnya kalian bisa pakai Athena Celt. Athena Celt ini bisa untuk menahan burst magic damage. Jadi kalau kalian melawan hero musuh yang menggunakan magical damage yang tipe burst, cocok kalian pakai Athena Shield ini biar damage mereka nggak bisa masuk semuanya ke hero Franco kalian. Misalkan kalian ngelawan Parsha, kemudian Odette, Vexana dan masih banyak lagi hero mage yang lainnya. Kemudian jangan lupa buat kalian follow Instagram, TikTok sama Facebook Hariyanto Gaming biar kita saling sharing dan bisa menyaksikan kontenku yang lainnya. Selain dari Athena Shield ini juga bisa ningkatin kapasitas darahnya nambah banyak yang membuat hero Franco kalian semakin tebal darahnya, jadi lebih kuat lagi. Kemudian bisa ningkatin juga HP regen, jadi efek pemulihan darah hero Franco kalian tambah cepat. Wih, sangat luar biasa sekali ya pokoknya. Item yang berikutnya kalian bisa pakai immortality. Immortality ini dia mempunyai pasif hidup kembali. Maksudnya ketika hero Franco kalian berhasil ditumbangkan sama hero musuh, hero Franco kalian memiliki nyawa lagi sehingga bisa kalian gunakan untuk kabur atau melarikan diri dari serangan hero musuh. Usahakan spell flickernya juga siap ya guys ya, karena bisa digunakan untuk kabur. Immortality ini juga bisa ningkatin physical defense, jadi damage physical hero musuh itu tidak masuk semuanya ke hero Franco kalian, jadi damage-nya nggak maksimal masuk ke hero Franco. Kemudian bisa ningkatin juga darah yang meningkatkan kapasitas darah hero Franco tambah banyak lagi. Wow, sangat luar biasa sekali untuk item yang satu ini, terutama dipakai saat late game ataupun buat jual beli tukar tambah item tuh namanya ya guys ya. Item yang berikutnya kalian bisa pakai Guardian Helmet karena item ini bisa meningkatkan HP regen yang tinggi yang membuat efek pemulihan darah hero Franco tambah cepat lagi dan bisa meningkatkan juga kapasitas darahnya makin banyak. Untuk item yang terakhir bisa kondisional sesuai dengan keinginan kalian. Oke guys, sekian dulu untuk konten hero Franco terkuat kali ini. Semoga apa yang aku sampaikan kali ini bisa bermanfaat dan bisa kalian gunakan ketika memakai hero Franco di Land of Dawn. Jangan lupa buat kalian like, share, komen, dan subscribe. Dadah.